kini perebutan juara tiga dalam kick off di babak yang pertama ini akan kita mulai. Wasit telah menghembuskan babak pertama ini di mana Sewa Negeri Lima Kota Bukit Tinggi mencoba bermain dari bawah. Tadi sehingga tenangan penjuru kembali untuk Sewa Negeri Lima Kota Bukit Tinggi. Tenangan penjuru akan menemui bapak kita atau bapak kepolisian, koordinator supporter dari SMA 5, begitu juga dengan koordinator dari SMA Pembangunan. Kami mohon untuk menemui bapak kita dari pihak kepolisian. Kembali ke lapangan SMA Pembangunan. Sehingga tendangan bebas atau lemparan dilakukan oleh Gilang nampaknya sana untuk SMA Pembangunan. Di situ masih ada Rian, masih Rian selalu biasa Rian. Di situ ada Adi, Adi mencarikan kembali Rian masih utamatik direbut kembali bola dari Rian. Kembali Adi mencari rekan di situ kepada Isan. Sayang sekali bola dari Isan. Apa yang terjadi? Kesalahan dari Gabi. Terjadi tadi hampir tadi tercipta dan gol. Sang penjaga gawang tadi Adi keluar dari gawangnya. Kembali terjadi. Bantuan supporter tambahan nampaknya SMK atau STM SMK Negeri 1 nomor 7 Adrian atau sang kapten. Gol tercipta, gol pertama tadi dari skema tendangan bebas dari Adrian tadi langsung menghujam jantung gawang dari Sewa Pembangunan Bukit Tinggi. Bukan skor untuk keunggulan masa sangat cepat tadi harus penambilan dari tidak terjangka oleh penjaga gawang dari Sewa Negeri. Kami dari STM atau SMK Negeri 1 selamat datang. Apanya membantu atau supporter dari SMA Pembangunan. Sayang saya hilang tadi tendangan langsung diambil oleh Gepin ke depan, tidak ada rekan Gepin di sana, masih kembali. Sehingga Gepin ke arah tengah lapangan. Banyak gemuruh tadi di tribun kami sebelah kanan kami. Kembali Rian mencari rekan kepada Gilang. Sayang sekali umpan dari Rian belum bisa dimaksimalkan tadi sehingga telah menanggalkan lapangan. Kembali dilakukan serangan. Kembali lakukan serangan dari sektor Rafli masih utak atik. Rafli kembali. Rafli utak atik dapat dipatahkan kembali. Di situ ada Rian atau namanya tenang tadi. Terjadi pelanggaran di sana. Isan harus dilanggar sehingga tenang bebas saja. Gilang kembali melakukan tenang sektor mulia pertandingan yang memang berada
bila Cancang Gilang mencari rekan Gilang di sana. Sayang sekali masih bisa ditinju oleh jagoan Kevin tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Luar biasa Gilang. Keluar dari gawangnya tadi Gazi, umpan silang kepada Gazi tadi belum bisa dimaksimalkan. Kembali nomor 15 shooting langsung masih membentur tadi. Oh, nampaknya ada apa ini yang akan diambil. Mana suasa yang ambil ancang-ancang hilang dari jarak 24 meter. Akankah hilang langsung sudah hilang. Untuk papan skor, teman lihat dah. Papan skor kami, adik-adik di papan skor. Pas tadi, sehingga lemparan atau tendangan bebas kembali untuk SMA 5. Harus diambil, dituju oleh wasit di titik penalti di situ. Adi kembali penjual dari gawangnya. Ada Isan, di situ ada Gilang. Kembali Gilang mencari rekan di sana. Sangat luar biasa Gilang. Kevin nampak mengambil ancang-ancang. Wasit atau pengadil lapangan keluar lapangan terlebih dahulu. Akankah gila sore hari ini? Gila mengambil ancang-ancang. Gila mencari rekan gila. Kembali dipatahkan oleh Kevin tadi. Sangat luar biasa tendangan dari gila tadi langsung ke gawang. Harus ditip tadi oleh Kevin. Luar biasa Kevin. Nampaknya duel terjadi antara Gilang bersama dengan Kevin. Kembali lapangan sepak bola di situ. Hari tinju saja tadi. Kembali ke lapangan sepak pembangunan. Nampaknya Adit sudah kembali ke lapangan mencari rekan Adit. Di situ ada Adi. Kembali dipatahkan. Bertabur. Berakhir sudah.
pertandingan di babak pertama ini antara SMA Negeri 5 Kota Bukit Tinggi berhadapan dengan SMA Swasta Pembangunan. Babak yang kedua ini namanya Duk. SMA Pembangunan lakukan dua pemain sekaligus. Adit nomor punggung 3 disaksikan bersama-sama. Kick off babak kedua berputar peringkat ketiga di sore hari ini antara SMA Pembangunan berhadapan dengan SMA 5 Kota Bukit Tinggi telah dimulai, di mana skor sementara SMA 5 Kota Bukit Tinggi unggul 2-1 atas SMA Pembangunan. Kembali tarik serangan dilakukan oleh SMA 5. Rafli Adi ribut dengan pemain yang terjadi pelanggaran nampaknya mengenai soal sepatu tadi dari nomor 15 Farel tadi. Rafli nampaknya harus diganjar kartu kuning yang harus nampaknya kaki terlalu tinggi sehingga tendangan bebas kembali. Akankah Adrian menciptakan hat-tricknya di hari ini? Mari kita saksikan Adrian mengambil lancang-lancang langsung ke gawang. Mencarikan di sana SMA 5 mengambil ancang-ancangnya langsung saja ke depan, masih dapat dipertahankan oleh pemain dari nampaknya Sidik. Sidik mencarikan Sidik kepada Gilang, masih bisa dipertahankan langsung depan. Batangan 58 mencarikan di situ, jadi duel di sana ada Gilang, masih pada Adit sangat cepat di situ. Isan menara-menara ke depan. Apa yang terjadi Isan? Nampaknya tidak dapat tadi Isan mengambil bola sehingga lerangan akan dilakukan oleh SMA 5. Menjadi 4-1 untuk SMA 5 terhadap SMA 5. Pendek saja kepada Adit, mencari dekat di situ. Ada dari SMA 5, dibuang saja ke depan. Kembali serangan dilakukan, kembali ke sektor sebelah kiri depan. Kembali melakukan serangan, terjadi pelanggaran. Akankah Adrian kembali mengambil ancang-ancang? Nampaknya bisa melakukan atau melanjutkan pertandingan ini oleh Adrian. Adrian yang akan Adrian carikan Adrian langsung saja Adrian. Thank you.
gila. Nampaknya terjadi kejar-kejaran skor di sini atau top skor yang disebut oleh kedua pemain. Kembali terjadi duel di sana. Nampaknya bola tadi dibuang saja oleh SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Sudah lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Gilang. Gilang di situ ada Kevin. Kevin, banyak sekali Kevin. Tidak ada rekannya tadi, tendangan yang belum ada arahnya. Gilang di situ, Gilang luar biasa. Terjadi pelanggaran nampaknya. Lisan harus tekel tadi. Salah satu pemain dari SMA 5 mengalami kesakitan. Paldo, cuek saja Paldo di sana. Kembali ke depan tadi melakukan serangan. Paldo. Baik. Kembali ke lapangan langsung saja ke depan. Cari rekan di sana. Rido, umpan silang tadi Rido. Tidak ada rekannya di sana. Masih SMA 5 melakukan serangan. Dapat dipatahkan kembali. Apa yang terjadi terlepas tadi? Ganjar, akankah Gilang menjadi menjauhkan namanya dari perebutan papan top skor sementara. Kembali mari Gilang ambil ancang-ancang. Gilang di sana, Gilang lakukan sudah. Gilang tinggi tadi, tendangan dari Gilang belum mampu memperkecil kedudukan dari tendangan dari Gilang. Tinggal serangan kembali dilakukan oleh SMA 5. Serangan cepat langsung saja ke depan. Di situ ada pertahanan dari SMA Pembangunan. Di situ kembali SMA 5 buang saja. Apakah tadi tidak terjadi pelanggaran? Di situ kembali SMA Pembangunan mencari rekannya ke depan. Apa terbuat kembali? Terjadi pelanggaran kembali untuk SMA Pembangunan. Tarik keluar, memasukkan carinya rekan Gilang di sana. Gilang masih Gilang. Langsung ke depan Gilang. Wasit pergantian pemain kembali dilakukan oleh SMA 5. Kembali terjadi pergantian pemain. Tenang. SMA Swasta Pembangunan mencari rekannya di sana langsung. Tidak ada rekannya tadi Gilang kembali. Dapat direbut oleh pemain dari SMA 5. Hampir tiap dilakukan. Masih bisa dipatahkan tadi. Kembali Yelvin mencari rekannya kepada Sidik. Dapat dipatahkan kembali oleh pemain dari SMA 5. Kembali SMA 5. Berakhir sudah. Kemenangan dari SMA 5 Kota Bukit Tinggi. Selamat untuk SMA 5 Kota Bukit Tinggi. Menangkan pertandingan antara Madya bersama Dandan Kupo STM Arusi Kuikrai. Tuhan atau hari Jumat. Pada hari Jumat partai final kita akan perebutkan juara MAN 2 Kota Bukit Tinggi yang berlawan dengan SMA Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Seremonial perpisahannya di hari ini. Thank you.
Wadiah.